Jadi saya tegaskan hal ini untuk mengelakkan pandangan serong seolah-olah tumpuan kita hanya kepada penyawa awam. Ya. Sebab itu saya masukkan tadi, walaupun tidak keseluruhannya, kebun getah, nelayan, OKU, pesawah padi, supaya kita faham bahawa tanggungjawab kita dalam kerajaan adalah menyantuni setiap rakyat, terutama yang memerlukan bimbingan dan bantuan. Tentunya dalam Belanjawan Madani ketiga yang bakal dibentangkan pada bulan Oktober ini, insyaAllah, hasrat ekonomi Madani melalui penstrukturan semula dan menaikkan ekonomi Malaysia supaya limpahan hasilnya itu dari hulus semua dapat kita laksana dengan sebaik mungkin. Dan kita doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan prestasi kita yang nampak melonjak secara berkala ini mengikut liputan laporan setiap suku tahun akan terus dapat dikekalkan. Ya. Hasil dari negara yang aman, politik yang stabil dan sikap yang positif untuk membangunkan negara. Dan bukan pandangan-pandangan yang menabur kebencian berdasarkan kaum atau nak merebut kuasa politik sehingga meninggalkan semua nilai luhur bangsa dan agama. Ini satu hal yang harus diterima oleh rakan-rakan pejabat awam. Saudara-saudari, benteng negara. Benteng, ya. Benteng ini bermakna jaminan keamanan, jaminan pemacuan ekonomi, jaminan kesejahteraan sosial, jaminan kewarasan melalui nilai yang baik, bukan meniupkan api kebencian dan fitnah yang merosakkan banyak negara-negara termasuk beberapa negara Asia. Ya, percayalah saudara, dalam kerajaan kita tidak akan izinkan penyalahgunaan ini. Dan seperti mana saya sebut, bagi pihak rakan-rakan menteri yang hadir, pendirian kami dalam urusan tata kelola mengelakkan rasuah tidak akan tertolak ansur. Saya mohon kerjasama saudara, kerana sistem saraan Malaysia yang kita kaji sejak Julai tahun lalu secara serius fokus kepada aspek kemampanan saraan, pembangunan organisasi dan pengurusan bakat.